jumpa lagi di Chandra Prayu. Kali ini saya ketemu dengan sambal ada lagi si Teribis ya, nongol maning di sini di channel si Dapur Ayu. Jangan lupa ditonton, di like, di subscribe. Sekarang kita ada di Samsiko ya. Kita mau apa? Mau kuliner bakso pelangor ya. Mau tahu semuanya seperti apa bakso pelangor itu rasanya gimana, bakso seperti apa. Yuk kepoin terus video si Teribis sama si Dapur Ayu. Dan hari ini kebetulan Sambalado libur. Liburnya hari biasa ini tadi ya, hari Rabu. Pas waktu ada pengajian. Kalau ada pengajian aja saya ambil libur, kalau nggak ada saya nggak ambil libur. Nah, mending lebur ya, cari duit, dapat duitnya banyak. Ya udah, seperti apa keseruan kita? Ikuti video selanjutnya. Bye bye. Bye. Sebenarnya udah lama kita mau ke Samsiko ya. Udah lama, udah tahun yang lalu. Udah 3 tahun yang lalu kita tahu ada pelakor, padahal pelakor ini menu terbaru dari Toko Roshi di Samsiko. Exit B2 belok kanan. Dan rasanya gimana sambalado? Dan rasanya tuh bener-bener seperti pelakor tapi kurang ganas. Kalau sambalado kan suka pedas, dan hari ini saya mie ayam. Kalau mie ayam ini udah menu lama, tapi enak banget ya. Mantul pokoknya. Pedes. Sama kalau sambalado ini, kalau nggak pedes dia nggak apa? Kalau nggak pedes dia nggak marem. Nggak marem, baca opo-opo. Tadi sambalado kan habis dari Cinsasoy. Habis pengajian. Kiainya? Bu Yahya. Bu Yahya. Tapi ngambil berapa jam tadi? Aku tadi ngambil 3 jam. Ambil 3 jam. Ya kalau mau liburan sama sambalado ini harus ada janjian 4 tahun yang lalu. 4 tahun sebelum 4 tahun. 4 tahun sebelumnya itu sudah harus ada perjanjian dulu sebelum libur sama saya. Jadi seperti kayak janjian sama presiden. Hari ini rasanya enak banget loh. Sambalado itu liburnya setengah tahun sekali. Kalau ada pengajian dia itu libur. Ya kalau ada perlu aja libur, kalau nggak perlu nggak libur. Ngirit duit katanya. Biar cepet kaya, nanti kalau kalian udah kaya bantu pemerintah. Biar kaya. Sejauh kan lo tuh nonton. Teh ah, kita sayur ah. Kota dua pendalam teh apa pun kalau itu. Balado nggak habis. Karena pelakornya terlalu gendut, tapi kurang hot. Dia Allah kuningnya. Dua minggu. Tadi sana pengajian sana nih mbak. Kalau mana sih?
Sambalado itu enggak di rumah, enggak di luar itu rilis. Tadi kena teguran ya? Kena teguran dia. Teguran apa? Kena teguran dari ramen. Iya. Nanti di pengajian dapat teguran. Kena hak cipta. Pakai sabun mandi. Lorok lah yuk, cemplong-cemplong lah yuk. Ini sabun mandi. Mandinya. Itu cendolnya itu kenyal-kenyal lor. Seperti pembuatannya sambal adu. Ini pacar saya. Jadi ya saya itu setia ngasih jenom ini. Aku kok istimewa sendoknya garpunya pelan. Kargule apa? Kita mau cari ciput. Tahu ciput itu seperti ini namanya? Ciput. Bukan ciput siput ya bu. Ini loh bu. Oh, untuk singa lagi ber. Mau yang gimana bu? Aku mau lagi sing anti pusing kalau tak kiki. Nih anti pusing jek. Oh ada. Ada ciput anti pusing, Rek. Ada, sing ini kan anti pusing. Yang ini kan anti pusing ya, Ani? Enggak, iki mumet nek jengkung. Masa? Sing ini langsung anti pusing. Tapi warnanya kok ngene iki banget ya, ora ana sing polos. Iki lho, Beb. Iki aku wis duwe. Aku wis duwe iki. Duwe ireng. Oh, iki ya. Rame ya. Hai. Iki kudu anti pusing iki banget. Iki lho anti pusing. Heh, lha iki aku duwe iki wisan. Aku pengen goles ngono kae. Sambalado mencari ciput yang anti pusing. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan anti pusing? Ana tokone bunda-bunda kae untuk ini. Sebelah berarti? Sebelahnya sir. Dan teman-teman semua, sekian video dari saya. Dan si Kerilis juga udah mau pulang. Bye bye. Sampai ketemu di next video. Selanjutnya ya, ler. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Bye. Kandel lo. Thank you.
Kita